Assalamualaikum. Hello guys, bertemu kembali bersama aku Yusof. Dan kamu telah menyaksikan Yusof Channel. Hari ini hari Sabtu 15/1/2019, jam 1:17. Cuaca agak panas terik. So kali ini aku bawa Black Panther. So Black Panther ni ada sikit masalah di mana bila aku bawa dia segoyang. Video-video sebelumnya aku ada bagi tahu yang aku akan tukar 2 biji tayar ni kan. So hari inilah masanya aku tukar tayar depan belakang. Sebelum ni aku dah runner dulu, dah tengok usah dulu kan berapa harga, apa jenama yang apa yang okey kan. So aku pun ambil yang biasa-biasa je lah. Taklah mahal sangat tapi boleh lah kan. Tayar ni pun agak juga. Tayar yang aku gunakan sebelum ni ialah tayar Y15 standardnya. Sebenarnya aku dah booking lah tayar tu sebelum aku datang ni hari ni. Sebelum aku datang hari ni aku dah book awal-awal. Hari tu aku dah usahkan semua tayar apa yang okey lah. So dengan harga yang berpatutan, ambil yang biasa-biasa je. Taklah mahal sangat, taklah murah sangat. Kat kedai tu ada jenama Corsa 26, Corsa SS123, Corsa 46 Premium, Suzuki Benziler. So macam-macam lah, Michelin. Banyaklah jenama tayar ni kan. Aku ambil yang biasa-biasa je lah. Depan pun 90-80, aku ni 70-80 ataupun 80-70. Itu tak pastilah. Yang depan lah tak pasti. Tapi aku ambil untuk penukaran tayar ni, aku ambil 90-80, agak besar lagi. Dan belakang pula aku ambil 120-70. Bengkel tu cakap tayar yang aku ambil ni agak okey lah. Dia cakap tak licin, tak tahulah kan. Lepas tu bila corner pun tak segoyang kan. Sebelum ni memang tayar yang aku guna sekarang ni memang dah botak gila lah. Ni kat motor Black Panther ni ulang-alik pergi kerja. Setiap kali pergi kerja kan, ulang-alik. Memang hari tu dah berapa minggu sebelum video-video yang aku sebelum ni pun aku ada bagi tahu aku nak tukar tayar kan. Memang dah lama memang nak tukar tayar, tapi apakan daya kan, tunggu ekonomi naik sikit baru lah tukar. Bolehlah, aku ambil pun dekat bahagian Rawang juga. Aku malah nak pergi KL. Cuaca pun agak panas. Nasib baik hari ni hari cuti aku. Esok pun aku ada cuti. Besok ada projek lain lah untuk aku buat lah. Dah tahu projek untuk Black Panther kak. Dan aku tak kesorangan. Aku bersama LSW kat belakang. Lensa Sepu World. So dia bawa SYM dia. Aku ajak dia teman lah. Selalunya dia ajak aku teman kan. Sekarang ni aku ajak dia teman. Keadaan Black Panther ni agak goyang. Memang tayar standard kan, standard kilang. Kalau kita pakai memang ada goyang lah. Ada goyang bila kena, bila hujan lagi lah. Itu yang bahaya kan. Kebanyakan orang beli motor, yang aku tahulah, kebanyakan orang beli motor selalunya dia orang tu cepat-cepat tukar tayar kan. Tapi yang itu yang dah ada backup untuk tukar tayar lah. Yang tak ada backup tu rasa tak tukar tayar dulu kot. Bila dah ada duit lebih baru dia orang tak tukar. Bila hujan dia cilicik, kita nak main cornering pun agak tak confidentnya kan, kita nak corner kan. Itulah dia bertayar yang okey, tapi bolehlah kita pakai. Tu lensa Sepu World. Aku jarang naik Benelli 135. Aduh, Benelli tu belum servis lagi. Dah masanya untuk servis. Aku jarang gunalah Benelli tu. Untuk kecil kan, jarang guna. Selalunya aku menaiki motor ni lah, Black Panther je. Rasa best pula naik Black Panther ni. So kita dah nak sampai lah. Sekejap lagi sampai lah tu. Ikut kanan lah. Dekat sini lah. Kedai dia dekat sini lah. Kalau yang duduk Rawang mungkin tahu kot. Yang duduk Rawang ni Ali Maju. Dekat sebelah kedai Al Madinah. Kita pergi belakang lah. Kita lalu belakang. Okay, kita nanti kita sambung balik. Sekejap Okay, inilah tayar yang aku booking sebelum ni. 120, 70, 17 dan 90, 80. 70, 90 eh?
tayar belakang dah dicabut. So dia akan pakai, kalau kita pakai ni tak payah sikit, dia kena pakai yang ni. Dah hampir kotak tu tak? Bahagian tengah dah habis lah, hanya tepi je ada ke kaki corner ni, kaki bawah straight. Kita buat balancing dulu. Menggunakan timah ni. Dia ada 5, 10. Tayar dia agak besar. Settle. Depan pula kita buat. So belakang dah settle. Sekarang ni tinggal dekat depan lagi. Kita buat alignment sekali. Benda yang saya modi sebelum ni tutup lagi, tak ada masalah. Tengok pad depan ni. Oh, pad depan ni pun dah hampir. Ini pun dah nak kena tukar agaknya saya. Yang ni dah mudi eh. Ini tak mudi. Okay guys, inilah hasil dia lepas kita tukar tayar. Ha, nampak besar sikit. Dan depan pun agak besar, 90-80. Dan manakala belakang 120-70. Okay, kita tengok tayar belakang lah. Dia punya aluh. So dia menuju ke arah ke bawah eh. Dan depan pula dia menuju ke arah ke atas. Aku ingat tadi terbalik. Rupanya memang dia punya bunga memang macam tu. Ha, Pirelli punya bunga memang macam tu. Dia terbalik. Okay.
agak tegak lah sikit kan sekarang. Okay, okay guys, sampai di sini saja video dari aku. Jangan lupa like and subscribe aku punya channel. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye bye.